memberikan kepada kita sebagian kesehatan, keafiatan, panjang umur, segala hadir kabul untuk karmat yang luas, khususnya iman dan maut, alat ini, ya Tuhan, terima kasih, ya Tuhan, Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istofa min ibadihi man syabir wilayah. Yakni aku memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilih dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah. Di sini sih memulai apa isi manakib dengan kalimat ahmadu aku memuji. Nah ini bagus benar yang tadinya hadis nabi tadi adalah khafifatani ala lisan sakilatan ala lisan, yaitu kalimat subhanallah walhamdulillah. Di lidah mudah diucapkan tapi ditimbangkan di akhirat berat timbangannya, yaitu kalimat subhanallah dan alhamdulillah. Nah, ini sih memulai alhamdulillah. Sampai-sampai ada seorang baik mengarang kitab Ujar Sidin hadis yang menunjukkan dua kalimat ringan di lidah tapi berat timbangan, itu menunjukkan bahwa Nabi menyuruh kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya Allah, sebab dua butir kalimat itu subhanallah, alhamdulillah, itu catatannya luar biasa, apalagi di sini kita gunakan waktu namanya. Jadi di sini sering memulai dengan ucapan alhamdulillah sampai-sampai di hadis Allah Subhanahu wa Ta'ala paling suka kepada hambanya yang membaca alhamdulillah waktu senang dan susah. Melainkan semuanya bersyukur. Tapi bersyukur, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisi sisa umur kita. Wa qasasahu bihamdi asrani, yakni menentukan ikatannya untuk membawakan segala rahasianya. Wa jadallahu min wilayah bisa dikailayah, yakni dan ia mengampirkan akan dia daripadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya juga. Alhamdulillah kita pada kesempatan ini diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerah yang luar biasa tawa hadir sama-sama mabak memperingati kaulnya Syekh Saman. Kenapa yang kita silahkan pertanyaan ya Allah, kenapa jadi Syekh Saman itu dihauli banyaknya kau pada Tuhan yang lain, wali-wali yang lain dihauli juga. Nah, jika silahkan kita dijawabannya ya Allah, karena biasa Syekh Saman itu sampai di bawah ini kawa kita merasakannya. Di antara jasa Syekh Saman yaitu jatuh kalampayan terus turun timurun anak cucu Julia Sidin, di mana-mana ada kada anak cucu Sidin, murid-murid Sidin, ada tali tamalinya nasab lawan Sidin, nah menjaga kita supaya tetap di garis ahli sunnah wal jamaah. Nah, jadi jasa Syekh Saman kalau kita ini luar biasa, jadi pantas kita kauli jasa Syekh luar biasa. Yang bahasa asalnya terulat, seandainya kada Syekh Saman tentu kada tentu kalampayan. Seandainya kada tentu kalampayan, jadi apakah kita ini? Nah, bagaimana sasa-sasa terulat dengan kada kekandisan rangkaran. Ada Syekh Saman, kada tentu kalampayan, Julian Sidin, murid-murid Sidin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sampai akhir umur tetap maka ahli sunnah wal jamaah kada empat nang macam-macam tingkatan apa nang di luar daripada nang biasa oleh kita. Wa syukuran man alima min imani min ajatil ambiya wa awliya min asrari rabbaniya, yakni aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang meletakkan dengan dia oleh para nabiullah dan waliullah daripada segala rahasia yang bangsa ketuhanan. Nasidin bersyukur pulang karena pagi sini bersyukur di atas mengucapkan alhamdulillah, di sini bersyukur pulang, di sini kita alhamdulillah sama-sama diberi Allah Ta'ala iman lawan para nabi-nabi, lawan awliya-awliya. Mungkin banyak diulang dengan melawan para wali-wali bukan percaya bahkan mikirat nabi juga jirah nabi juga bertawasul. Nah, nakaka itu sudah tidak adaan. Nah, kita mudah-mudahan kita keturunan kita sebenarnya Allah terpelihara mencintai nabi-nabi, buktinya cinta lawan wali-walinya, sebab wali itu waris para nabi-nabi. Wa waffaqana limutabaqati salatil mutahhir sanih dan dia
telah menolongi kami untuk mengikuti akan jalan semua malaikat yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usalli ala man sajadah al-malaku wa fi Allah ya bin suri. Ya bin aku mohonkan rahmat dan sejahtera atas umur kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepada segala malaikat selagi ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang diri yaitu Nabi Adam alaihi salam. Nah kita mohon apa rahmat dan sejahtera atas umur kita. Bahamnya Nabi itu nah kemarin doakan. Nah ini pantulannya ya bukan kita mendoakan bukan akan kita mendoakan sih untuk sih dapat rahmat. Kita mendoakan berdoa supaya dapat rahmat. Jangan bersihkan ya doa. Melanjutkan di dunia ada orang sufi benar dipuji-puji karena mana orang sufi yang sini kata kita nak memuji bisa juga dibersihkan juga. Nah begitu itu dia doa. Nah kita apa memuji-muji nanti kita apa rahmat anak anak Nabi kita itu kalimat dua lawan kita nak memujinya. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi sabil nuri yakni dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikut akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal yang saleh. Wa ba'du kemudian daripada itu maka berkata Syekh Siddin al-Marini Khalifah Syekh Syed Muhammad bin Abdul Karim al-Qadir al-Hasan al-Saman al-Mahdi radhiyallahu anhu. Ini ujian murid Siddin. Ujian murid Syekh sama-sama demi ini tentu kakawan untuk pengalaman yang diurah. Puja Sidin, wahai saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat yang daripada guru daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermula pada ketika dibaca manakit oleh Allah Ta'ala itu dituntang oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya serta diiktikafkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Hanya manakala dapat rahmat kita membaca dan membaca mendengarkan dapat rahmat maka dengan rahmat juga kita husnul khatimah masuk surga. Nah itu yang berat ada letak amal kita letak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya di sini yaitu ketujuh pada dengar kurang membaca manakib. Sebab sedikit banyaknya ada juga kita tamu di pasir tahandak juga makanya dipisahkan. Nah gimana itu misalkan ada anak-anak juga untuk film ngapa nunggu atau film lain-lainnya tentunya anak film itu datang film pengalayan kurang apa apa yang bisa atau sarunya. Nah ini maka itu juga dipisahkan dan juga manakib orang salih sedikit banyaknya kita kandak juga mandiru ulang sini. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dulu itu mereka mengarang akan manakib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali itu pada ketiga hari wafatnya serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah mana sekuasanya tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak yang lain kita yang ulang. Alhamdulillah. Maka tak kalah maka tadi dibaca karbamnya kurang apa kurang banyaknya lamanya banyak karbamnya bertambah lebih bertambah lagi apa bertambah luar biasa lagi karena itu dulu di persisan kita kompor karbamnya negara itu memang dibanyakin sebab apa itu mulai negaranya terpalang kami sekarang sudah kami sekarang lebih bisa tidak dibaca lagi mana ini apa dibaca sayur mereka tadi banyak apa kan menyemangati membaca apa beberapa puting karbangnya menyemangati ada orang pekarok yang dia pun satu menjadi dapat nongkar ibu kira ibu sama kan ini apa penyemangatnya itu karbang di antaranya menang vokalisnya baru bisa kan ini nang buat rumbinya aja rulan nang personal alatnya lagi yang penyemangatinya kalau beberapa puting apa bertambah sama luar biasa kita memuji perguruan dan pengampainya. Maka tak kalah aku dengar yang menunjukkan tiap riwayat yang tersebut itu maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas segala pengampai yang berbalik serta tiap riwayat pengampai itu kutub dan negeri mari negara Rasul. Dan adalah tabi yang berarti yang Allah Ta'ala itu kasih sayang kepada orang yang talibun ilmi ini apa para wali-wali orang-orang salih itu yang tadi dirinya ketujuh lawan orang menuntut ilmu. Nah ketujuh benar di antaranya kayak Habib Maliki. Jadi ya, kisah Habib Maliki itu maka anu kurang sugih penutur waktu sini pengajian. Jadi itu juga langsung sini penutur mengikutkan sandal. Dimudahkan kan urusan misal turun didasukakan ke betis perguruan. Itu yang oleh luar biasa sesuai aja warna keadaan sendirinya luar biasa memuliakan luar orang-orang alim.
Maka di antara ujian di kitab Tuhan, bila kita menggunakan ulang kalim itu pasti Allah Subhanahu wa taala memberi ulang Tuhan itu zuriat kurang kalim buat keadaan nanti tujuhnya pada tujuh buyut, pada buyut minantuk. Hukumnya ada yang tersebut turunan itu kurang nama waris para nabi, para rasul, para wali nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang salih-salih, orang yang baik-baik, memuliakan sidin, dihormati sidin. Sebab kita ini sabdakan tahutang jasa lawan orang yang baik dalam kita, yaitu orang salih. Orang salih itu orang yang menduakan muslimin, muslimat diduakannya. Nah jadi kita walaupun secara kasat mata ada tahutang budi lawan hubungan sidin, tetapi secara batin pasti tahutang. Nah, dari seorang yang lagi dua masih din, namanya di waktu apalagi tengah malam mendoakan seluruh muslimin muslimat dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin, dan lagi pula suka yang berhikmah kepada segala orang yang datang dari aku Rasulullah, daripada orang yang alim-alim, orang yang salih-salih, dan daripada segala orang yang awam dan awas. Dan adalah tabiat yang radhiyallahu anhu kepada ketika masa kecil hingga sampai hatmu musyidnya sangat memuliakan akan ibu bapaknya. Sangat memuliakan lawan Mama Abah Sidin, memuliakan luar biasa. Puji orang dari Mama Abah itu Allah Ta'ala di dunia. Nah daripada luar biasanya Allah Ta'ala di dunia di kumpang, kan? Maksudnya ya, kemuliaannya, kemuliaannya. Biru Abahum tabir hukum abunah hukum. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, pasti anak kamu bakti juga. Dan mengekalkan nasihat wujud dan meraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan adat merawatkan hawasinya hingga daripada hal sekalipun. Dan tidak tidur pada ketika malam hari melainkan sedikit jua, dan apabila itu dibantah oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka teluk kesana seperti orang sakit. Ada kita bila dibantah kuning, nyanyat, berjenak, ada sidin, makin membantah, makin ada tanang kuning. Ada di antara para aulia, para ulama itu guring keadaan penyaman-nyaman. Di sini sebab apa? Sebab kalau malam dahu, teman tu subuh, lagi tadi dia memanduan sama dahu juga. Lagi tarik-tarik saja ini yang berdiri ulat. Daripada apa? Daripada luar biasa menggunakan waktunya sampai-sampai Habib Tahir. Habib Tahir itu pengarang. Apa itu? Yang diarah-arah ini. Sidin itu berdubadi dan fiksian, jadi sidin itu berdubadi menurut riwayat sidin itu makan kadang bisa di email ngading, ngading kadang bisa di email kakak bergantian makan. Kenapa jadi bergantian makan? Sebab makan seikung, seikung bacaan kitab, seikung makan, dan seikung bacaan kitab bergantian. Jadi kadang tapi baik daripada mengharapkan waktu, memanfaatkan waktu luar biasa. Nah dari sidin apa? Sisaman diberi mama sidin dan tak kalau kasar. Kemudian daripada itu lagi sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu mulai ratib subuh hingga terbit matahari. Sembahyang subuh berjamaah beberapa orang ini kita berniat betul sembahyang isya, berniat di Allah pulang karena hendak sembahyang subuh berjamaah pulang. Nah jadi Allah bagi menggali. Manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah yang sembahyang sunatul isyraq dua rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkit ayat sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal itu 8 rakaat. Dan pula ya Rasulullah membanyakkan puasa sunat dan membanyakkan riyadhah dan menjauhi daripada dzat dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Artinya orang-orang salih, para wali-wali Allah Ta'ala itu berhati-hati benar. Duit ini datang dari mana, kemana menggunakannya, apalagi ampah jadi makanan. Nah, bagi makanan itu harus diketahui, oh ini halal, oh ini hak orang lain, oh ini subhat. Nah, orang salim, para wali-wali, kada dimasukkan ke dalam parut. Nah, itu. Itulah menjaga daripada nah halal. Maka segala yang tersebut itu adalah hanya di masa kecil, yakni sebelum baliknya. Pada masa itu lahir disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwar, yakni tempat makanan karena hendak diberi makan oleh orang tuanya. Mana kalau selesai daripada makannya diberi oleh orang tuanya, tempat yang ia makan itu seolah-olah dia ada di makannya. Nah, menjaga berkah jadinya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca Al-Quran daripada kecil. Daripada waktu kecil itu lalu dikabarkan oleh orang tuanya daripada hari anak tersebut, maka dijawab oleh gurunya, jangan engkau takut akan anakmu itu.
tiada ragu bahwasanya ia adalah waliullah dan tiada khilaf lagi di antara segala ulama. Sinang tawikan rasa melihat anak rasa aneh. Jadi supaya jangan ragu-ragu dikaburakan pakuan karena mikir kira seorang ya Allah warnanya bina belingo-belingo kepalanya bisa wali. Nah itu menekan buat kita seorang benar ya. Tetangga kita seorang ya Allah. Dan apabila Rati Allah mengatakan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang tidak oleh hukum syariat, maka dikatanya kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tiada suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini. Demikianlah hari wali di masa kecil, yakni sebelum balik. Jadi yang kata itu tadi, gawian sidin, waktu sidin masih belum balik. Apalagi sudah mengabung berbalik. Syahadat adalah hal yang Tuhan Syekh Muhammad Salam itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam dan suka ya usulah, artinya menjauh daripada bercampur dengan manusia dan masuk khalwat. Sidin ketujuh mengatakan Allah, mengatakan Nabi. Mengatakan Allah, mengatakan Nabi, saya mau ceritanya menggunakan apa? Menggunakan waktu sidin dan melazimkan ziarah kebaktian di tempat kuburan segala istri Nabi Muhammad SAW ketujuh ziarah-ziarah. Sekarang bangun, misalnya lagi kita dekat ke kubur, kubur goitan, misalnya sore Jumat sudah meninggal masih hidup bersalaman ya Allah minta lindung tahanan masjid. Dan adalah hadirat ya Allah yang itu pada ketika bidayanya, yakni pada permulaan dia menjalinkan jalan tarikat dan hakikat yang memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuhan Syekh Syed Abdul Qadir Jailani membawa bibi jubah putih, padahal Tuhan Syekh Syed Muhammad Salman di dalam palwatnya, maka pada maka dipakaikan oleh Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani akan berjubah itu kepada Tuhan Syekh Muhammad Salman Ramadhani, maka cukuplah Tuhan Syekh Muhammad Salman dengan baju jubah putih itu hingga sekarang. Nah ini apa sidin di Basil Khirkah oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, artinya diizinkan. Dan setengah daripada wasiat Tuhan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, barang siapa membaca Allahumma ghfir li sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh niscaya masuk jumlah martabat fadila wali kutub. Dan lagi kata Tuhan Syekh Muhammad Salman, tiada naik pangkat dirinya kepada Allah melainkan sebab aku menekankan membaca doa ini pada tiap selesai sembahyang subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselangi dengan perkataan dunia. Nah, amalnya ringkas benar ditulis Allah Taala menjadi wali kutub 4 kali mengulang-ulangi berhitung sembahyang subuh. Nah, ini berarti luar biasa ringkas amalnya, cuma ditulis berpangkat dua wali kutub. Ditulis ya Allah, artinya ibadah itu bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin arti ya Allah, Allahumma ighfir li umat sayyidina Muhammad, ya Allah ampuni seluruh umat Nabi Muhammad. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad, ya Allah kasih sayangi umat Nabi Muhammad. Yang kita disuruh mengasih sayangi seluruh umat Nabi Muhammad. Ar-Rahimun yarhamu umat Rahman, yarhamu mampir adi, yarhamkum mampisam. Ujar Nabi, kasihanilah orang yang di bumi, niscaya orang di langit mengasihani kamu. Yaitu para malaikat, para nabi, para rasul. Itu yang menunjukkan orang yang bersifat kasih sayang. Allahumma jubur umat Sayyidina Muhammad, ya Allah tutupi kekurangan umat Nabi Muhammad. Kekurangan, kekurangan ini macam-macam. Ada kekurangan secara zahir, bisa aja kekurangan duit, kekurangan jualannya. Ini disuruh kita menutupi bagi orang yang berisi kelebihan. Nah, jadi bisa orang yang berisi kelebihan itu dituntut Bapak saling tolong menolong kepada orang yang memerlukan. Sebab orang Islam, selalu orang Islam itu apa? Bersaudara berjuang sana. Yang disuruh kadang aku ikan-ikan, ya guru boleh dapat peluru gua di sini. Nah itu kan apa ikan-ikan. Artinya bila ada bisa kelebihan ditolongi orang yang bisa kalau orang tadi. Dan lagi kata Tuhan Syekh, dan lagi wasiat Tuhan Syekh Muhammad Salman, lazimkan oleh kamu segala muridku sembahyang lima waktu berjamaah dan sembahyang Jumat, dan membanyakan akan mengingat Allah wudhu wa asyiyah pagi sore, berduduk, berdiri dan seluruh hal keadaan maksudnya.
kita disuruh banyak-banyak mengingat Allah, baik berupa membaca Al-Quran, membaca salawat ataupun istighfar, dan membanyak dan menyampaikan segala hajat manusia, menolongi hamba Allah ketika mendapat kesusahan, baik kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat. Nah, kita semampu kita menolongi orang, bila orang minta tolongi, ditolongi semampu kita. Karena segala tersebut itu sangat memberi bekas di dalam hati dan menambah kekuatan di dalam mengerjakan ibadah dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah. Jadi manfaat menolongi orang, mengabulkan hajat orang itu, keimanan kita dikuatkan oleh Allah. Kuat iman jadinya apa? Lantaran ketujuh menolongi hamba Allah. Dan setengah dari karamat Tuhan Musya setelah masa ini diperbarukan oleh Muhammad Salih Asyik Al-Madani. Ketika aku di Makkah Musyarakah, perempuanku hendak beranak dengan sangat susahnya dan hatiku sangat takut. Kemudian setelah habis ikhtiarku, aku baca petihah, aku hadiahkan kepada Tuhan Musya setelah masa ini. Kemudian aku baca tawasulatnya hingga sampai kepada wajahnya mengkulin dan jenfarnya jawabku lihamin wabala imam raja. Setelah aku hendak membaca sambungannya, tiba-tiba aku lihat Tuan Syekh Muhammad Saman hadir di hadapanku dan berkata kepadaku, ulang-ulangi ulitamu beberapa kali. Maka aku ulang-ulangilah bacaan itu dan beranaklah perempuanku itu dengan mudah berkat karamah Tuan Syekh Muhammad Saman. Dan ini kalau mudah-mudahan ada manfaat yang kita sebutkan, ulun minta ridha, minta ampun, minta kita halangkan. Mudah-mudahan sekali kita, apa, mudah-mudahan dengan berkat karamah Syekh Saman, mudah-mudahan kita sebutkan sihat walafiat panjang umur. Apa-apa yang diberi Allah lawan Syekh Saman, mudah-mudahan diberi lawan kita, baik waktu kita hidup